Nah ini guys, masuk ke area merah guys, tanjakan yang merah gradiennya. Kalau merah dia lumayan terjal ya. Ini sih mas, merah nih terjal, lihat di depan loh. Giginya udah habis sih. Depan 30, belakang 36, 0,86 ya kalau nggak salah. Terjal ini, kuat. Berapa gradiennya? Milan, hujan-hujan nanjak. Ini ada truk mogok ya, gantian ya. Kita kayak dorong nih. Ada jalan longsor. Kayaknya kita mesti dorong. Karena ini gantian. Dan jalannya licin tuh. Bahaya nih kalau di gue, takutnya ganggu mobil. Licin ya jalannya. Kita coba dulu deh. Tapi lepas klit bisa gak? Lolos. Rehat dulu. Tuh jalannya. Tuh. Tanjakannya. Nih, tanjakan. Salah satu tanjakan yang derajatnya lumayan. Nah, deketin dong bro. Ini mogok bang? Mogok? Mogok. Oh. Oh, patah as ya? Oh, ambles jalannya soalnya ya? Nunggu ditarik? Iya, betul pak. Oh. Ditarik. Karena semalam belum disiap. Buru-buru dia masuk kan. Terakhir kena. Patah. Oleng. Bawa apa ini? Minyak? Bukan. Apa? Lontong. Bawa barang-barang toko. Oh. Buat jualan ya? Iya, roti apa semua. Mau ke Padang Sidimpuan? Iya. Masih berapa? 40 kilo kali ya? Padang Sidimpuan. Gitu lah, 40. 40 gitu lah. Udah malam lah sampai. Dari mana kita bang? Dari Aceh. Oh, Aceh. Banda Aceh. Nah ini terus? Iya. Udah dari minggu lalu. Iya. Minggu lalu. Berapa orang banyak? Berlapan. Tadi satu lewat? Iya udah di depan. Iya baru satu lewat. Di belakang masih ada tiga. Tiga lagi ya? Tiga yang ini like mobil. Lanjut. Iya pak. Iya. Hati-hati. Tapi tanjakan udah nggak ada yang se-ekstrim ini ya? Nggak ada lagi. Iya. Iya, yuk, makasih. Iya. Guys, ini emang titik yang ekstrim di situ guys.
Jadi ini mau ditarik kayaknya ntar. Bawa ini barang-barang kontongan, barang-barang Indomaret kali, atau apa Alphaport. Ya, 5 kilo lagi. Baru setengahnya. Hujan berhenti. Oke deh, enak deh. Oke. Kita regroup dah, nunggu yang belakang kali ya. Oke. Bonus view. Sama cuaca adem.